Jasad seorang nenek berusia 66 tahun ditemukan warga di Desa Mendalo Darat, Jambi. Saat ditemukan, jasad dalam kondisi terbaring bersimbah darah. Warga RT 01 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jambi, luar kota Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, digegerkan dengan penemuan jasad perempuan berusia 66 tahun. Setelah mendapat laporan warga, polisi langsung melakukan identifikasi dan olah tempat kejadian. Korban diketahui berinisial NI, warga RT 01 Desa Mendalo Darat, Kabupaten Muaro Jambi. Jasadnya ditemukan warga di dalam sebuah toko dengan posisi terbaring miring ke kanan dengan penuh darah di sekujur tubuhnya. Polisi mendapati bekas luka benda tumpul di bagian muka dan bagian bibir terbelah. Dugaan sementara luka korban akibat benturan benda tumpul. Berumur 66 tahun dan yang menjadi TKP adalah di rumahnya sendiri di RT 01 Desa Mendalo Darat, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi. Setelah olah TKP dan pemeriksaan saksi di lokasi, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Raden Matahir, Jambi untuk diotopsi. Dari Kabupaten Muaro Jambi, Muammar Syarpani, iNews melaporkan.